Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mekar Terapi. Dan sekarang gue akan memberikan info lagi ya, info diecast 2021 yang akan keluar beberapa bulan ke depan ya teman-teman ya. Yang pertama akan gue bahas adalah Hot Wheels dahulu teman-teman ya. Hot Wheels yang pertama adalah Hot Wheels ID akan keluar yang seperti ini ya teman-teman, yang seperti ini. Ini ada Honda Type R-nya, ada Mercedes-nya, dan dia ada bone shaker-nya segala macamnya itu ya. Seperti ini gambarnya ya. Ini akan keluar yang seperti ini, dan kemudian juga akan keluar juga yang seperti ini juga ya, Hot Wheels ID yang ada Datsun-nya, ada Batman-nya, ada Lamborghini-nya, Lamborghini Sannantario ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk Hot Wheels juga dia akan mengeluarkan versi Hot Wheels Premium ya, Hot Wheels Premium yang versi seperti ini ya teman-teman, versi He-Man ya. Versi He-Man di situ ada VWT1 panelnya, ada Safety panelnya, dan kemudian ada Unimog-nya ya teman-temannya, ada fan-nya juga termasuk ya. Dan kemudian langsung kita akan menuju, dan yang ini kalau masalah ini sudah ada PO-nya ya teman-teman ya. Ini ada yang versi Hot Wheels Premium juga, tapi versi movie teman-teman, versi movie. Dan versi movie ini ada Top Gun, ada Rugrats ya, dan ada James Bond lagi, dan ada Master of the Universe ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk RLC-nya teman-teman, RLC-nya akan keluar lagi seperti ini teman-teman ya, VW Drag Bus yang versi Candy Stripper yang warna pink ya teman-teman. Ini kayaknya bakalan menjadi mahal ya teman-teman ya. Karena ini emang yang versi yang kemarin geser aja, yang Candy Stripper itu udah menjadi mahal ya sekarang ya. Dan nggak tahu deh kalau misalnya yang versi yang Drag Bus yang kayak gini ya, ini warna pink, ini kayaknya cukup menjadi incaran para kolektor banget ini untuk yang ini. Dan kemudian untuk yang tihan-tihannya seperti kalian tahu ya teman-teman ya, untuk yang Super Tracer Hunt 2021 yang Hot Wheels sudah banyak beredar info-infonya ya di berbagai macam sosial media ya, termasuk yang Datsun 510, termasuk juga yang lain-lainnya ya, kayak Mazda RX-7 gitu-gitu yang warna hitam ya. Dan kemudian ada satu lagi yang akan keluar seperti ini teman-teman, ini adalah Porsche yang Golf ya teman-teman ya, yang versi Golf, dan ini akan keluar lagi versi Super Tracer Hunt ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk yang versi Matchbox ya teman-teman ya, Matchbox Mattel sudah ada di minimarket ya, yang versi 2021-nya yang ada Bugatti Divo-nya, yang ada VW Golf Police ya, dan Nissan 350Z ya kalau nggak salah ya. Itu sudah ada di minimarket terdekat teman-teman, dan tetapi belum tersebar secara merata ya teman-teman ya. Dan kemudian Matchbox akan mengeluarkan juga yang seperti ini teman-teman ya, Hitch and Howl ini. Dia muncul lagi, tadinya sudah menghilang dari peredaran, dan ini adalah line up yang cukup sudah lama ya sebenarnya ya, Hitch and Howl ini ya, tapi dia dikeluarkan lagi oleh Matchbox. Dan kemudian Matchbox juga mengeluarkan lagi Superfast yang terbaru-baru ya, yang seperti ini teman-teman ya, yang terbaru ini dia ya, Matchbox Superfast yang seperti ini, ada Porsche-nya segala macam kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk kalian yang suka diorama teman-teman, American Diorama mengeluarkan lagi ya, yang versi ada pemadam kebakaran yang seperti ini ya, ada yang versi perawat ya, ada versi dokter dan perawat ya, dan ambulans ya, versi ambulans yang seperti ini. Dia ada ininya, ada bednya ya, ada tempat tidurnya untuk mengangkat pasiennya. Dan kemudian ada yang satu lagi, dia versi anak-anak gaul teman-teman, yang seperti ini ya. Yang seperti ini dia American Diorama yang akan keluar di tahun 2021 teman-teman. Itu dari produksi Mijo ya, Mijo eksklusif ya teman-teman. Kemudian Johnny Lighting juga akan mengeluarkan teman-teman ya, itu Toyota Land Cruiser yang versi ini ya, dia ada trailernya, dan ini kayaknya sangat-sangat bagus ya teman-teman ya. Karena dari warnanya bisa lihat di sini, warnanya cukup Toyota banget ya warnanya ya kan. Dia pakai trailer juga, dan dia mobilnya Toyota Land Cruiser. Dan kayaknya ini cukup menarik perhatian gue, karena jarang-jarang Johnny Lighting mengeluarkan yang versi trailer kayak gini. Biasanya dia mengeluarkan yang single mobil ya, jadi single car kayak gitu, biasanya dia mengeluarkan kayak gitu. Tapi dia sangat jarang banget dia mengeluarkan yang versi trailer kayak gini teman-teman ya. Dan kemudian untuk versi Mini GT lagi, Mini GT juga akan mengeluarkan ya, yang ada Lamborghini SV, dan kemudian ada Toyota Supra versi yang HKS ya, yang versi terbarunya yang seperti ini teman-teman ya, yang seperti ini. Jadi misalnya kalian bisa lihat fotonya di official Mini GT ya, di Instagram atau dimanapun. Dan kemudian dia juga akan mengeluarkan Toyota Supra Liberty Walk ya teman-teman ya, ini yang paling gue tunggu-tunggu karena saya adalah penyuka Liberty Walk teman-teman. Dan kemudian untuk yang versi Green Light teman-teman, versi Green Light dia akan mengeluarkan yang versi Hobby Shop lagi teman-teman ya, Hobby Shop, dan ini dia ya listnya ya, list daftar mobilnya ya, bisa kalian lihat di sini. Ini ada line up legendaris sih teman-teman ya. Ini adalah Hobby Shop, sebelumnya juga udah pernah keluar juga Hobby Shop, versi Hobby Shop
Yang ini macam-macam ya, dia mobilnya tuh ada yang kayak Jeep kayak gitu, tapi ini kebanyakan mobil Amerika, teman-teman. Dan kemudian Greenlight juga akan mengeluarkan versi Greenlight yang VDUP, teman-teman. VDUP ini adalah versi VW semuanya. Jadi kalau misalnya kalian pencinta VW ya, ini kayaknya cukup oke nih ya. Karena VW-nya cukup oke juga ya, teman-teman ya. Dan kemudian versi M2 mesin yang terbaru, dia akan mengeluarkan versi pink, teman-teman. Versi pink ada yang versi gasernya, ada yang versi truck-nya ya, yang seperti ini gambarnya bisa kalian lihat ya. Ini versi pink dan ini yang terbaru, teman-teman. Dan ini kayaknya belum keluar PO-nya ya. Dia masih berapa bulan ke depan ya, teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman, untuk tarmac ya. Tarmac kali ini bekerja sama dengan Kyosho ya. Dia bekerja sama dengan Kyosho mengeluarkan Toyota Supra, teman-teman, yang seperti ini ya, yang seperti ini Toyota Supra. Dan kemudian dia ada dua Toyota Supra juga yang seperti ini juga ya, yang seperti ini bisa kalian lihat gambarnya ya. Dan kemudian dia juga akan mengeluarkan Porsche 911, teman-teman ya, versi GT3. Dan untuk yang terakhir, teman-teman ya, ini adalah versi tarmac ya, versi tarmac yang sebenarnya gue juga masih sedikit rada rancu apakah akan beli apa enggak ya, yang versi seperti ini ya, Moon Ice ya, versi Moon Ice. Ini juga akan keluar nantinya ya, ini Toyota IS versi Moon Ice, teman-teman. Dan ini kayaknya bakal menjadi hot item juga sih ya, karena tarmac jarang-jarang mengeluarkan Moon Ice, teman-teman ya. Dan kemudian gue akan menginformasikan mengenai merek Filmy, teman-teman ya. Bagi kalian yang belum tahu merek Filmy yang seperti ini ya, seperti ini adalah merek Filmy. Dan dia akan mengeluarkan Nissan GT-R ya, Nissan GT-R yang versi Skyline 2000 GT ya. Dan ini versi Liberty Walk, dan ini adalah official license ya, teman-teman, official license. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, sudah ada PO-nya ya, dimana-mana kalau nggak salah ya. Dan seperti biasa ya, ini adalah pertama kalinya Filmy membuat mobil selain RWB, teman-teman. Biasanya kan dia yang biasa kita lihat itu dia RWB ya, RWB dan segala macam itu ya, mengenai RWB lah. Tapi sekarang dia memperluas, dia memproduksi Nissan Skyline. Oke, teman-teman. Ya, itu dia teman-teman, sedikit info diecast 2021 yang akan keluar sebentar lagi ya, teman-teman ya. Tapi ini belum, dari semua diecast ini belum ada yang open PO, teman-teman ya. Tapi gua hanya menginfokan supaya kalian lebih aware lagi untuk melihat ya. Oh, ini incaran gua. Oh, ini incaran gua. Jadinya kalian bisa melihat yang mana yang mau diincar ya kan. Oke, teman-teman, sekian dulu ya info dari gua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you, teman-teman.